بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم نصلي ونسلم على النبي الأمين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق أن يعني الله سبحانه وتعالى من أتاك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ibati Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kembali Allah memberikan taufik kesehatan kesempatan kepada kita kembali kita bisa hadir duduk di majelis ilmu duduk di taman raudhatun min jannah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari al-ahkam yang berkenaan dengannya semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jal memperbaiki hubungan kita kepada Allah serta memperbaiki hubungan kita interaksi sosial kita sesama manusia Rahimatillah <Sessizuk> rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadzkirat As-Sami' wal Mutakallim fi Adabil al Alim wal Mutaallim buah karya al-Imam Badruddin Ibn Abdullah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Fadhil. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لنا ولوالدينا لمشايخنا والناس أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها وأنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو مَنْ يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة وقد اختلف في معنى ودع أجنحتها فقيل التواضع له وقيل النزول عنده والحضور معه وقيل التوقير والتعظيم له وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده مقاصده مقاصده؟ نعم بارك الله فيكم، أحبتي في الله رحمكم الله شهاء المصنف رحمه الله تعالى من الأسكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك من سلك طريقا يطلب فيه علما Kemudian di antara teks hadisnya adalah wa innal al alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fi jawfil ma. Kemudian di sini muallif rahimallahu taala memberikan komentar wa alam ketahuilah annahu la rutbata fawqa rutbati. Tidak ada kedudukan melainkan kedudukan selain kedudukan mantashtagilu malaikatu wa ghairuhum yang mana para malaikat sibuk dan begitu pula selain daripada malaikat yaitu hewan-hewan bil istighfar wa du'a ila yang mana para malaikat serta hewan-hewan sibuk memberikan istighfar sibuk mendoakan sibuk memberikan doa melainkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Adakah keutamaan yang lebih besar dibandingkan keutamaan menuntut ilmu sehingga para malaikat yang mulia yang la ya'sunallaha ma mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka beristighfar, memohon ampun dan mendoakan orang-orang yang hadir, mendoakan orang-orang yang duduk di majlis ilmu serta hewan-hewan yang tidak terhitung jumlahnya. Hewan yang bisa terbang, yang melata atau bahkan hatta al-hitan fi jawfil ma sampai hewan-hewan yang ada di laut yang tidak tahu kita berapa jumlahnya apapun jenisnya mendoakan orang-orang yang nuntut ilmu ternyata nuntut ilmunya kayak gini gimana mau didoakan ah antum hadir saya dengarkan didoakan malaikat ternyata main-main gimana mau didoakan malaikat kita katakan tadi malaikat mulia doa orang soleh saja kepada kita luar biasa ada Ustadz, tolong Ustadz doakan saya. Orang tua kita sering, tolong Ustadz doakan saya. Kita sering minta doa ke orang tua, tolong maafa doakan. Ini bagaimana dengan malaikat yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat. Ada dari mereka yang diciptakan hanya untuk sujud. Dari awal penciptaannya sampai hari kiamat kerjanya sujud dan tidak pernah bangkit. Ada yang rukuk. Dan mereka tidak memiliki hawa nafsu. Tidak ada hasrat untuk bermaksiat sedikit pun mendoakan kita. Begitu pula dengan hewan-hewan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka senantiasa bertasbih. Walakin la tafkohuna tasbihahum. Kita yang tidak faham bagaimana cara mereka bertasbih pun mereka mendoakan kita. Kita saya bertasbih disuruh dulu. Ya Ustaz. Ya semua santri berzikir setelah sholat disuruh. Setelah berzikir diharapkan membaca zikir pagi petangnya disuruh dulu. Sementara hewan, ya kata Nabi SAW diantaranya jangan bunuh kodok. Kodok pun haram kita bunuh. La tak tulud difda, jangan bunuh kodok. Karena sesungguhnya suara kodok itu tasbih. Ya, kalau ada hujan, kan bunyi kodok itu saling nyahut mereka. Teringgu sesungguhnya suaranya tasbih. Bagaimana hukum mancing, tapi umpannya kodok, tidak boleh. Nah, Wata doa lahu ajeni hatah. Kemudian malaikat meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ini malaikat sedang meletakkan sayapnya kepada kita. Wa innahu hu la yunafis fit doa il rojul as saleh auman yudan salahuhu. Wa kayfa fit al malaika. doa orang soleh saja subhanallah kita sangat mengharapkannya dan insya Allah pengkabulan doa orang-orang soleh itu dekat karena makanannya halal di antara sebab doa itu dikabul dikabulkan Allah adalah makanan minumannya dari yang halal halal itu terbagi dua satu, zatnya yang halal. Dua, apa? Cara mendapatkannya yang halal. Alhamdulillah kerjaannya rapi. Tidak kotor, pakai dasi di kantor yang ber AC. Duit yang didapatkan pun halal, duitnya halal. Duit kan halal. Tapi haram cara mendapatkannya maka kita katakan haram. Ada profesi kedua, kotor, berlumpur, beroli. Dapat uang pun kena oli, kotor duitnya. Tapi cara mendapatkannya halal. Jadi halal itu dua, satu zatnya halal, dua cara mendapatkannya yang halal. Dan alhamdulillah di negeri kita ada sertifikasi halal. Yang dulu logonya bulat, sekarang logonya kayak wayang. Halal dari Mu'i. Ya. Jadi yang punya produk, yang punya makanan siap saji atau bahan olahan dilaporkan dulu, sehingga dapat sertifikasi halal. Akan tapi ini halal dari segi zatnya saja. Dan alhamdulillah ini mencegah produk-produk yang haram untuk masuk untuk dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Akan tetapi, perlu juga disertifikasi halal, yaitu perbuatan. Muslimnya yang perlu disertifikasi, kalaulah Muslim itu sudah disertifikasi halal, artinya perilaku zatnya sudah halal. Alhamdulillah, yang kedua, perbuatannya juga harus halal, dan ini lebih penting daripada zat. Seorang muslim yang taat, yang faham agama, dia tidak akan pernah makan babi. Karena dia tahu babi itu haram. Seorang muslim yang taat, dia tidak akan mengolah babi, tidak akan memasak babi. Jangankan masak, nengoknya saja jijik. Nyentuhnya saja jijik. Kalau ini Muslim yang faham agama. Begitu pula dengan kita. Bagaimana zatnya halal. Tapi ketika cara mendapatkannya haram. Maka kita tidak akan mau sentuh riba. Bagaimanapun kerjanya di kantor yang berdasi. Duitnya sekian juta. Subhanallah banyak. Tapi dia faham ini nih, duit yang saya dapat dari hasil riba ini lebih menjijikkan lagi daripada makan babi tadi. Bahkan kata Nabi SAW, riba yang paling ringan seperti... Seperti apa? Berzina dengan ibu kandung. Ini ada kasus viral berzina dengan ibu mertua ibu mertua itu mahram mahram selamanya atau sementara Hah? mahram selamanya mahram selamanya atau sementara selamanya antum, antum nikah sama anak perempuannya pas ditengok ternyata maknya lebih cantik Nyesel antum nikah sama maknya antum ceraikan anaknya nikah sama maknya haram tidak sah karena itu istri dari ibu daripada istri itu mahram mu'abad haram selamanya kita nikahi. Meskipun kita sudah cerai dengan anaknya. Mak daripada istri kita itu boleh kita sentuh. Boleh kita salaman, boleh kita lihat aurat. Karena itu mahram kita selamanya meskipun kita sudah cerai dengan anaknya. Itu pun ada kasus berzina dengan ibu mertua. Na'udzubillah. Apalagi berzina dengan ibu kandung. Dan itu masih lebih ringan dibandingkan. Apa tadi? Dibandingkan riba ijlis. Para ulama berbeda pendapat tentang apa maksud malaikat mengepakkan sayapnya. fi ma'na ma wa qad ukhtulifa fi ma'na ma wad'i ajnihatiha faqil ada yang mengatakan at tawadu makna yang pertama tawadu apa maksud malaikat mengapakkan sayap artinya malaikat segan dan tawaduk kepada kita semua menghormati kita dan at-tawadu itu seakan-akan kita seakan-akan memang kita merendahkan hati, merasa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain, karena lawan daripada tawadhu adalah sombong. Kenapa seorang sombong merasa hebat, padahal dirinya tidak ada apa-apanya, sehingga sebagian ulama mengatakan. Orang yang itu adalah orang yang menganggap dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Kalaulah dia orang yang kecil, tentu kecil nih, melihat orang yang sudah tua dari dia, dia akan mengatakan, Bapak ini lebih dahulu kenal Allah. Bapak ini aku belum lahir, Bapak ini sudah sholat. Bapak ini sudah puasa, otomatis pahala Bapak ini lebih lebih banyak. Bapak ini sudah punya anak, sudah punya cucu, subhanallah banyak orang yang doakan dia. Saya mati siapa yang doakan? Bahkan yang ada doakan supaya mati. Atau ketika melihat orang yang lebih kecil. Antum senior nih. Antum senior jangan sombong dengan junior. Ya, ini mentang-mentang anak semester 3. Antum semester berapa? Semester 1. Antum satu juga, mana yang senior sini? Satu semua. Ya, besok antum tidak boleh sombong dengan junior. Kenapa ada senioritas? Karena merasa lebih hebat daripada junior. Padahal sikap yang tepat menilai junior kita adalah melihat orang yang lebih kecil umurnya adalah ini anak kemarin sore. Dia baru balik, otomatis dosanya baru sedikit. Umur saya sudah. Apa ciri-ciri balik itu? Ah, ciri-ciri balik. Antum sudah balik belum? Kapan balik? Kemarin, <guruh> baru kemarin balik rumah itu. Apa ciri-ciri balik? Satu, satu, mimpi basah. Dua, ah, suaranya besar. Kalau suaranya kecil belum berarti. Antum berarti belum. Bagi perempuan ciri-ciri balik haid. Atau umurnya sudah 15 tahun. Haid tidak, mimpi basah tidak. Tapi umur Rana sudah 16 tahun. ya Berarti sudah. Atau sudah tumbuh bulu di Kemaluannya, itu diantara cara ciri-ciri uh, balik. Ana sudah 20 tahun, ini baru 15 tahun. Bukan kita remehkan dia. Tapi kita katakan, Subhanallah, dia baru nanggung dosa. Sementara aku sudah 5 tahun nanggung dosa. Ya, Ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih berilmu, maka tentu kita tawaduk. Subhanallah, Bapak ini, Subhanallah, Ustaz ini ilmunya tinggi titelnya tinggi 6 tahun di pondok 7 tahun kemudian kuliah lagi sana sini subhanallah atau kita berjumpa dengan orang yang lebih rendah dari kita ilmunya bagaimana sikap kita subhanallah fulan masih banyak ilmu agama yang belum tahu artinya beban taklif dia belum dapat beban taklif dia belum dapat saya sudah tahu banyak tapi saya belum mengamalkan apa yang saya ketahui. Sementara bapak ini masih banyak yang belum tahu dia, maka dia tidak berdosa. Saya sudah tahu banyak, tapi saya tidak lakukan, saya berdosa. Paham? Sehingga tumbullah rasa tawaduk di dalam hati kita. Ya. Maka manakah yang lebih mulia? Apakah malaikat ataukah manusia? Manakah yang lebih mulia malaikat ataukah manusia malaikat? Allah Ta'ala alam, dari segi penciptaan mungkin bisa saja malaikat, dari segi kalau kita generalkan, tapi dari segi individu ada sebagian manusia yang lebih mulia daripada malaikat, siapa? Para nabi tentunya. para nabi dan makhluk Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita generalkan malaikat kita lebih mulia daripada malaikat atau malaikat lebih mulia daripada semua kita. Ada sebagian manusia yang lebih mulia dibandingkan para malaikat. Wa qila an-nuzul indahu. Sebagian mengatakan atau pendapat yang kedua makna malaikat meletakkan sayapnya adalah malaikat turun dan hadir di majlis ilmu. Untuk bayangkan ya, ketika kita hadir di majlis ilmu ada orang mulia hadir. Contoh tablik akbar bersama Ustaz, Ustaz siapa? Ustaz Ali Khalidi, dihadiri oleh bupati. Senang kita ada pejabat yang hadir, dihadiri langsung oleh pejabat, oleh gubernur, oleh presiden. Walaupun dia hadir, cuman sebentar terus pulang, tapi kita bangga luar biasa karena kita satu majelis dengan orang-orang yang mulia. Ya. Ustad tadi malam, tadi malam, malam minggu. Ini baru pulang dari Sumbar nih dari Bukit uh, Tinggi. Ada kajiannya Ustadz Dasman. Pernah Ustadz Dasman ngisi di sini? Ah, huh? nggak pernah. Nanti ingat waktu ospek santri ada nggak kemarin? Nggak ada ya. Ya, ya kajian Ustadz Dasman di uh, apa namanya tempat wisata gitulah. Kita motoran ke sana. Masya Allah, adabnya beliau kepada kita. Dan ini luar biasa. Kita sebagai murid, kita membaca adab guru-guru kita. Ketika beliau datang, kita sambut, kita, kita cipika-cipiki, kita sambut beliau. Dan beliau subhanallah. Ketika beliau memulai kajian, beliau sebut nama kita satu-satu. Alhamdulillah hadir di sini Ustaz Dr. Ali Mustafa. Alhamdulillah hadir di sini subhanallah. Padahal kita bukan siapa-siapa. Tapi begitu penghormatan kepada kepada muridnya, kepada orang-orang yang ikut hadir bersama beliau. Sehingga terpaksa lah Ustaz disuruh juga untuk ngomong di depan. Ini bagaimana dengan ya, nama antum disebut di majelis luar biasa? Tuh enggak? Senang enggak nama kita disebut? Bagaimana dengan orang yang hadir di majelis ilmu? Siapa yang menyebut nama kita? Ustaz tidak kenal nama antum. Siapa nama antum? Rafi. Ustaz tidak kenal sama Rafi. Nama Rafi, Rafi ya? Rafi bin? Ha? Kok antum pula yang lebih tahu? Nama kita disebut bukan di majelis ilmu. tapi nama kita disebut oleh para malaikat wadzukira fi mana enda ini kita sudah, sebut, sudah sebutkan pada mukadimah mana yang ketiga nanti ustaz tanya apa saja makna turun makna meletakkan sayap waqila atau kiru wa ta'zim pendapat ketiga yaitu memuliakan dan mengagungkan Malaikat memuliakan dan mengagungkan majlis ilmu orang yang hadir mengajarkan dan belajar ilmu. Subhanallah. Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mengajarkan ilmu. Ada beliau lihat bapak-bapak tua Beliau bertanya, "Apa faedah yang bapak dapatkan?" Maka beliau tidak tahu apa yang hadir. Saya tidak faham apa yang disampaikan. Lantas, bagaimana apa tujuan kita hadir? Bapak datang jauh ke rumah, antum datang jauh dari rumah, mau ngapain? Ternyata, ketika dijelaskan, tidak faham juga. Ketika dijelaskan, ngantuk-ngantuk mungkin. Ketika jelaskan mungkin tidak terlalu fokus, lantas kenapa hadir bagus di rumah tidur? Iya kan? Maka dijawab oleh yang hadir ini, Hum, kaumun, jali suhum. Antum ini adalah kaum yang mana tidak akan rugi orang duduk bersama kita. Jadi saya hadir di sini cuman untuk meramaikan saja. Saya hadir di sini, saya ingin duduk dengan antum. Sudah, saya bahagia. Subhanallah. Sehingga Syekh mengatakan, Aratu an oan limahu. Aku datang ke sini untuk mengajarkan dia. Mengajarkan si bapak ini. Ternyata bapak ini datang yang mengajarkan kita. Begitu ilmu itu bisa datang dari mana saja. Bahkan dari tulisan belakang truk. Ya enggak, Ustaz? Jadi kita ketika touring pun kita baca-baca juga belakang truk itu motivasi juga ternyata. Jangan ikuti saya, saya juga tersesat katanya. Jadi Ustadz bikin short video short di YouTube. Kalau video ceramah ini seagus, mana seagus? Kita potong, kita bikin setengah mati, kita potong videonya, kita cari faedah yang penting, tidak banyak orang nonton. Tapi ketika video truk, video bus itu rame yang nonton. Maka solusinya kita coba gabungkan. Nasihatnya tapi isinya ya boleh. Antum video intro, video in bus, tapi kasih soundnya, kasih suaranya ustad-ustad kita. Kita edit dan masya Allah. Al-jam'u aula menggabungkan lebih lebih baik. 6 Wa qila tahammuluhu alaiha fatu'inuhu ala bulughi maqasidihi. Pendapat yang ke? Yang ke? Empat. Yaitu malaikat membantu urusannya. Tahammuluhu alaiha fatu'inuhu ala bulughi maqasidihi. Pendapat yang keempat, malaikat membantu urusan manusia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Akan tapi sebagian ulama mengatakan poin 1 2 3 bisa digabungkan. Pendapat yang bisa diterima. Adapun poin yang keempat ini kurang tepat. Artinya malaikat membantu urusan kita. Ini sebagian ulama mengatakan pendapat ini tidak tepat. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنه خلقت لمصالح العباد لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منه وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها نعم maksud إلهام الحيوانات Kenapa hewan-hewan juga ikut beristighfar kepada para penuntut ilmu? Ini sebenarnya sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya. Li'annaha ada beberapa pendapat. Pertama, li'annaha khuliqat ibad. Karena hewan diciptakan untuk maslahat manusia. Apa contohnya? Hewan diciptakan untuk maslahat manusia. Apa contohnya? Makan. Oh iya, makan. Hewan apa yang untuk makan? Iya, ayam diciptakan untuk makan. Atau untuk bangunin sahur. Iya kan? Bangunin selat subuh berkokok dia. Kambing. Apa lagi? Buaya. Boleh makan buaya. Boleh kalau sebelum antum makan antum yang dimakan. Ya, khilaf para ulama boleh makan buaya atau tidak. Intinya pembahasannya apakah boleh makan hewan yang hidup di dua alam. Dan di Indonesia di madhab syafi'i diharamkan. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan. Kan tapi ah, ini sedikit kita bahas khilafiyah. enak atau tidak enak itu di mana? Makanan ini enak, makanan tidak enak. Itu apa standar penilaiannya? Rasa. Apa standar penilaiannya? Penilaiannya adalah halal dan haram. Ini kaedah basic orang Islam. Ketika makanan itu halal, maka dia enak. Sepakat enggak? Tapi makanan itu haram walaupun dihidangkan dengan Masya Allah daging babi. Direndang, dikasih timun, dikasih acar. Tapi antum tahu itu babi. Mau enggak antum sentuh? Pasti kita katakan enggak enak. Padahal enak. Kata orang daging babi itu enak, jangankan dagingnya, minyaknya saja enak. Tapi karena haram termenset pikiran kita, berpengaruh kepada lisan kita. Orang sakit lah, orang sakit bagaimana makanan yang favorit ia, tapi ketika perasaannya ndak enak, maka connect langsung ke lidahnya, akhirnya ndak enak. Begitu pula orang Islam. Ketika dia faham ini makanannya tidak halal, maka terkonek pula ke lidahnya. Ini haram, tidak enak. Dipertanyakan kalau ada orang Islam nyaman dia mengkonsumsi makanan yang haram. Ini dikasih jambu. Antum ada kawan dapat jambu. Ini jambu halal kan? Halal. Tapi dia tidak tahu antum sudah izin atau belum nih dari tetangga, mentang-mentang menjulur ke rumah kita, top tinggal petik saja dengan perasaan ha, ini sudah minta izin atau belum sudah tidak enak kita makan, sepakat tidak? Iya seharusnya seperti itu karena halal dan haram itu bagi orang Islam adalah uh, enak atau tidak enak itu standar bagi orang Islam adalah halal atau haram, ketika dia halal maka dia enak. Ketika dia haram maka dia tidak enak. Sepakat kita? Itu standarnya dulu. Nanti baru kita bahas masalah selera. Barakallahu fiikum. Silakan kita azan dulu. Alhamdulillah salatu wassalamu ala, ala Sedikit kita uh, melenceng dari tema. Kita katakan tadi halal atau enak atau tidak enak itu berdasarkan halal atau haram karena enak atau tidak enak itu adalah perkara perasaan kalau perasaan kita nyaman mengkonsumsi makanan yang enak maka Insya Allah akan konek kepada lidah kita sehingga menjadi enak pula Begitu pula ketika terjadi perbedaan pendapat para ulama berkenaan halal atau haram. Sehingga para ulama mengatakan yustahabbul khuruju minal khilaf dianjurkan keluar dari khilaf. Kenapa? Khilaf itu menyebabkan hati kita tidak nyaman. Satu bilang wajib, satu bilang sunnah. Kalau ternyata kita memilih sunnah, padahal yang benar adalah wajib, tidak nyaman, ternyata selama ini saya berdosa. Ada satu amalan para ulama mengatakan wajib, ulama B mengatakan sunnah, maka yang afdol kita pilih yang mana wajib. Karena kalau kita mengamalkan sunnah, ternyata bagaimana kalau sebenarnya wajib, berdosa dong saya. Sebenarnya tidak berdosa kalau kita meyakini itu memang sunnah. Tapi menyebabkan perasaan kita was-was. Sunnah wajib, sunnah wajib, sunnah wajib. Begitu pula sesuatu yang haram atau makruh. Maka yang, yang afdolnya kita katakan haram. Ternyata kita, kita memilih makruh padahal yang roji adalah yang haram. Berarti kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Tidak nyaman hati kita maka dianjurkan khuruj minal khilaf tadi seperti buaya atau keong apalagi yang hidup di dua alam maka sebagian ulama mengatakan halal karena al aslu uh, hukum asal hewan laut itu halal whillat lakum uhillat lakum maitatan wa daman as-samaku wal jarad dihalalkan dua bangkai yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang jadi kalau kita beli ikan di pasar nih ikannya udah mati nih ha ya kalau ikan mati tidak masalah tapi kalau ayam mati ya bangkai kecuali disembelih dengan nama Allah. Misalnya kita berburu, kita tembak atau kita lepaskan anjing. Boleh kita berburu dengan anjing buruan. Al-Kalbul Mu'allam. Anjing yang terdidik saja ketika menggigit hewan mati, halal nggak dimakan hewan. Anjing ini kita lepaskan untuk menangkap rusa. Ternyata rusa ini digigit anjing dan mati. Halal nggak dimakan? Hah? Halal. Halal. Karena kita melatih anjing ini untuk berburu. Mohon maaf. Anjing yang terdidik saja gigitannya halal. Artinya Al-Kalbul Mu'allam itu berpendidikan. Dan hasil buruannya halal. Dan begitu pula sebaliknya, anjing yang tidak terdik, yang tidak terdidik menggigit hewan makanannya hewannya dikatakan haram. Anjing saja, ini mohon maaf, anjing saya yang berilmu dengan tak berilmu beda hasilnya. Itu maksudnya. Ternyata ketika kita melepaskan anjing kita digigitnya rusa, di sekitar rusa itu ada anjing-anjing yang lain, anjing liar, bukan anjing kita ragu kita siapa yang gigit duluan Hah? ragu kita maka menjadi haram afdolnya kita tinggal karena kita tidak tahu yang gigit dia itu siapa apakah anjing kita atau anjing yang lain paham sehingga menjadi tidak enak begitu pula ini mohon maaf ada bapak-bapak di sini ibu-ibu ada di belakang pak antum boleh tutup telinga boleh dengar juga Begitu pula istri. Kenapa istri orang itu lebih memikat dibandingkan istri sendiri? Sehingga ada kata orang, rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Apa keedahnya? Karena bukan punya kita. Sama santri juga, benda, handphone, sepeda, apapun, kalau belum antum miliki, maka itu akan terasa indah dan bagus. Tapi kalau sudah digenggaman, biasa saja. Antum beli iPhone, keluar iPhone, nih, minta iPhone lagi, karena antum belum punya. Kalau sudah punya, biasa saja. beli mobil upgrade terus Lamborghini, Ferrari dan seterusnya. Kalau sudah punya, bias istri juga begitu. Makanya uh, sebagian orang mengatakan selingkuhan itu lebih jelek dibandingkan istri sendiri. Kenapa? Ya, karena itu bukan punya kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'atu wanita itu aurat ida kharajat istashrafah syaiton. Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ia akan dihiasi oleh setan. Dihiasi untuk siapa? Untuk pasangannya atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Cerdas itu. Dan terbukti juga, sebagian ibu-ibu berhias diri kalau keluar rumah. Terbukti hadisnya. Belum hanya belum setan yang menghias dia, dia juga sudah menghias diri lipstiknya dipakai kalau keluar rumah. Ininya dipakai cantik-cantik kalau keluar rumah. Sementara suaminya tidak menikmati. Suaminya hanya menikmati bau terasi. Ya, subhanallah. Ada ibu-ibu bercadar beli lipstik. Jumpa sama ibu-ibu yang lain tidak bercadar, tidak berjilbab. Mereka ini, ibu bercadar pakai beli lipstik untuk apa? kan ditutup mulutnya ya kan ini dong kami nih. buah beli lipstick, jelas nampak kelihatan maka dijawab sama ibu nih saya beli lipstick untuk suami saya bukan untuk suami orang jadi saya beli lipstick ini untuk dipakai di rumah ada pun yang lain tuh pakai lipstick untuk suami orang na'udzubillah maka diharamkan uh, ibu uh, para wanita untuk berlebihan. Wala yubni nazina tahuna illa ma dhahara minha. Dan Allah katakan wa qarna fi buyutikun. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Naam barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Naam barakallahu fikum. Cukup sekian yang bisa disampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.